We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kita akan unboxing 2 unit water heater ya, yang dimana water heater tersebut didapat atau dibeli secara online ya. Nah, kalau kita pembelian online lalu ambil kurir instan ya, tentu ada pilihan mempergunakan ojek online ya. Nah, maka dari itu setelah dapat notif bahwa barang tersebut sedang dikirim, kita bisa memantau perjalanan abang ojol tersebut melalui tracking track ya, melalui tracking tracknya seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, si abang ojolnya sudah nyampe di mananya. Ini sebetulnya udah dekat ya, hampir tinggal beberapa menit lagi ke tempat kami itu ya. Apalagi kalau sudah melewati tol Depok Antasari ini. Nah, ini udah mulai belok. Oke lah, kita tinggal beberapa detik lagi, kita samperin saja ke depan ya. Nah, itu dia yang paling belakang, abang ojolnya sudah nampak ya. Nah, ini dia, langsung kita cegat saja karena kita juga sudah tahu, biar dia tidak telepon gitu ya. Sudah tahu apa yang beliau bawa, itu pesanan kami gitu ya. Oke, ini 2 unit water heater sudah nyampe di lokasi kami, dianterin sama abang ojol. Lalu kita akan melakukan proses unboxing ya. Kita cek perlengkapan di dalam dia kemasan tersebut, apakah perlengkapannya bawaan dari pabriknya tersebut lengkap semua, apakah body dari unit tersebut tidak ada cacat. Maka kita melakukan unboxing seperti ini untuk nanti kalau toh ternyata ada apa-apa, kita mudah untuk mengklaimnya gitu ya. Oke, silakan simak saja untuk yang ingin melihat seperti apa unit water heater Ariston ini yang kami beli 2 unit sekaligus dengan kapasitas masing-masing 15 liter. Daya konsumsi listrik yang model sekarang itu paling rendah itu 200 watt. Silakan simak saja. Oh,
Water heater Ariston kapasitas masing-masing 15 liter dibeli secara online. Keadaannya setelah diperiksa tidak ada kekurangan sedikit apapun, dari fisik ke mulus, dari perlengkapan sangat lengkap. Terima kasih, sampai jumpa kembali di konten-konten yang akan datang. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jes.